Doa untuk barisan depan and COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berjalan dari kota ke kota dan dari desa ke desa, menyembuhkan segala penyakit. Dengan kuasamu, orang sakit menjadi sembuh. Datanglah membantu kami sekarang di tengah penularan coronavirus-19, agar kami dapat mengalami kasih penyembuhanmu. Yesus Kristus, penyembuh semua orang, hadirlah bersama kami dalam masa ketidakpastian dan kesedihan ini. Hadirlah bersama dengan para dokter, jururawat, penyelidik dan semua pengamal perubatan yang berusaha untuk menyembuhkan dan membantu mereka yang terjejas serta meletakkan diri mereka dalam risiko bahaya. Semoga Engkau memberi mereka perlindungan ilahi dan kedamaian-Mu. Hadirlah bersama para pemimpin semua bangsa. Berilah mereka pandangan jauh ke depan untuk bertindak dengan amal kasih dan keprihatinan yang sejati untuk kesejahteraan rakyat yang mereka layani. Beri mereka kebijaksanaan untuk mencari penyelesaian jangka panjang yang akan membantu mempersiapkan atau mencegah wabak di masa depan. Semoga mereka menerima kedamaian-Mu semasa mereka bekerja bersama untuk mencapainya di bumi. Dimanapun kami berada, dikelilingi oleh ribuan orang yang menderita penyakit ini, atau hanya segelintir orang, tetaplah bersama kami, Tuhan, ketika kami bertahan dan berduka, bersabar dan bersedia. Gantikanlah kegelisahan kami dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.